Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan tani. Pada kesempatan kali ini untuk tanaman padi ketan krendel telah memasuki masa keluar male atau masa keluar bulir, tapi belum sempurna ya, belum 100% keluar semua, masih ada sekitar 30% malai yang masih dalam tahap pembungaan. Dan untuk penyampaian kali ini saya akan memberikan nutrisi untuk mencegah kerontokan bunga dan mempercepat pengisian pembuahan atau mempercepat pengisian malai padi agar panen bisa menghasilkan bobot yang maksimal. Inilah penampakan dari padi Unpari 32, padi ketan grendel maksud saya. Oke, kita lanjutkan untuk penyemprotan perawatan malai padi. Dan untuk mempercepat pembuahan atau pengisiran bulir padi agar bisa menghasilkan panen yang maksimal. Untuk perhatikannya, saya kasih pupuk monokalium fosfat. Di sini saya kasih 3 sendok ya, monokalium fosfat 3 sendok. Ini nutrisi pemberian di saat padi belum keluar sepenuhnya, masih ada 30% malah yang keluar. Terus ditambahkan lagi dengan pupuk nekristalan merah, saya kasih 3 sendok. Ya, untuk penyemprotan pada saat padi telah keluar malai dan masih ada sekitar 30% yang belum kural atau masih ada sari-sarinya, ini kita berikan nutrisi ini ya agar tidak mengganggu dari pembungaan dan untuk mempercepat proses pengisian bulir padi. Mari kita lanjut ke penyemprotan tanaman padi ketan grendel. Ya, semangat pagi rekan tani. Penyemprotan kali ini saya fokuskan pada nutrisi untuk merawat pembungaan agar bunga-bunga tidak rontok dan untuk mempercepat masa pengisian atau masa pembuahan. Mengingat ini untuk malai yang keluar belum serempak semua, masih ada sekitar 30% lagi. Makanya untuk amunisi kali ini yang saya aplikasikan yaitu menggunakan pupuk monokalium fosfat atau MKP. Adapun tujuan dari pemberian MKP itu sendiri yaitu untuk mempercepat keluarnya bunga dan mencegah kerontokan bunga serta untuk pembuahan.
supaya bisa menjaga sari-sari yang sudah keluar tidak mudah rontok atau bunga tidak mudah rontok. Untuk yang kedua, saya aplikasikan pupuk kristalon merah dengan tujuan hampir sama, yaitu untuk mencegah kerontokan bunga-bunga atau bunga malai dan untuk mempercepat pembuahan. Kalau di padi, untuk mempercepat pengisian bulir padi. Dan untuk insektisida memang ini tidak saya ikutkan ya, karena dari pengamatan tidak ada gangguan. Dan biasanya untuk pemberian pupuk MKP ini bisa membuat bulir-bulir padi kelihatan besar. Pembesaran bulir untuk pupuk MKP. Dan penyemprotan apa nyemprotan di perawatan malai padi ini, perawatan bunga itu memang untuk menjaga bunga-bunga agar tidak mudah rontok ya. Dan untuk mempercepat proses pengisian bulir padi agar bisa menghasilkan panennya maksimal. Inilah penampakan dari padi hutan grendel yang saat ini telah keluar malai dengan sempurna. Masih ada sekitar 30% lagi yang belum keluar. Oke, cukup sekian dulu untuk sobat tani pada penyemprotan kali ini, yaitu untuk perawatan malai padi agar bisa keluar dengan sempurna untuk malai padinya dan untuk percepatan pengisian bulir padi karena masih ada malai yang belum keluar sekitar 30%. Dan tujuan utama dari pemberian MKP dan kristalan merah yaitu untuk merawat bunga-bunga malai agar tidak rontok, serta untuk percepatan pengisian bulir padi agar menghasilkan panen yang maksimal. Oke, cukup sekian dulu. Salam tani, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.